Kembali lagi di reaksi, masih ada aku Bagus, Ais, Agi. Kali ini kita mau nonton NCT, NCT Dream, Dream dan Dream. Wavy sepertinya. NCT Dream dulu kita mau Big Bubble. Big Bubble. Ini katanya debutnya NCT Dream. Mereka debut dengan kondisi sangat muda. 2016. Selisih beberapa hari dengan Blackpink. 2016 nya dia 12 Agustus ya? Oh, 45. Oh, iya. 24 Agustus. Kalau Blackpink kan 8 Agustus. Let's go. Mantap itu. Berat sih. Masih ini ya, muda-muda banget ya sebenarnya. Pesan lo. Cocok. Oh ini. Tidak. Oh. Stop ya. Sumpah ini bocah-bocah sih, Bu. Tak jagi ya, Ben. Gak kok boleh junior. Iya, Ben. Masih imut-imut, guys. Kimis-kimis. Ini pasti luar biasa sih, sampai SMM menyebutkan di usia segitu, Cuk. SMP, usianya sepertinya. SMP dari SMA kelas 1 lah. Anak diskon gitu ya. Cok di yang dijebak sih. Rebel. Iya. Mak gitu ya. Tapi suaranya kayak suara kecil. Iya. Sengi itu. Oh iya, ini mak. Gue kok ini deh yang itu ya, di mana sih man yang kayak bocah banget gitu yang ini gitu iki karo iki gitu ini bisa kesini tengah ya bener ini saya nyambil iya iya tampak masih ada kelihatan iki kan masih agak kelihatan seperti iki bocah iya iki apa mana gigi sih paling terlihat bocah. Semua ya. Chewing gum ini. Mainannya Cherry Ricis, Ria Ricis. Ini slime. The line. Chewing gum. Ini kayaknya seru kalau ngeliat chewing gum yang pas zaman dia udah rada tua gitu ya. Bisa dong. 2020 in Manila gitu. Enak.
Oh gitu. Lagi aku cuy. Kayak kan besok 4 tahun bro dia. Oh, okay. Ini MV benar-benar. Den. Ya kita sambil tonton yang di mana ya, sambil kita lihat lirik di sini aja deh. Di mana sih? Cic. Nah, welcome back. Ah, ini sana gede ini. Kita lagi tabu ini. Tapi memang masih muda juga sih. Chewing gum lirik. Come up when I'm being nice. My sticky feet won't move. It's clear that it's a ground since it's bad with my hands. I'm confident and soft chewing gum. Hello, Baba. Ibaratkan itu chewing gum so sticky, menarik, manis, nagih, sticky, so stick to me like gum. Let's see what is going on with that sweet chewing gum boy. Ini sebenarnya bocah yang lagi suka manis cewek monyet nih. Iya. Bocah cinta monyet mengibaratkan itunya chewing gum. Ini cewek yang rambutnya mau keriting tadi. Iya kan? Iya. Yang terakhir kan dia tadi. Kemarin habis nonton chewing gum terus Hello Future sangat berbeda. Lightstick ini gede juga ya, kotak. Bus. Cucu chewing gum, cucu chewing gum. Ya, itu tadi NCT Dream. Sekarang Wavy ada yang kemarin itu apa sih, Lock Talk loh. Can't be going through the roof. Really don't care.
Somehow vibesnya ini kayak God Seven jadi tanda. Kesurupan guys. Lanjut nabrak-nabrakin. Jadi habis ngobrol atau ketemu sama orang, mungkin sekali atau dua kali nggak tahu. Intinya dia merasa tidak ada perkataan, ada klik feeling lah, something, something. Dia rasakan tuh kayak ah, cocok nih. Yeah. Enak sih gitu lagunya, santai aja. Terus Wifi ini pakai bahasa, banyak pakai bahasa Inggris apa gara-gara dia di China? Terus lebih apa namanya? Targetin lebih market yang lebih besar lagi atau itu? Kalau ini Inggris versinya deh. Ini suaranya enak. Oh, pasti itu. Ini kalau di sini ini. Pak travel ya. Santai. Kick do aku dipanggil-panggil ya. Iya. Kick. Aku tahu Lukas gara-gara sering main sama Jackson Wang, orang China.
Ingin poin asal bagi. Touch me, taste me, fill me up. Touch me, taste me, fill me up. Burn yourself to dust. Tell me the way you wanna talk. Touch me, taste me, fill me up. Touch me, taste me, fill me up. Oh, everybody, ini. Tak kira bakalan digas kalau ternyata tidak. Yo, yo. Remix orang Indonesia pasti juga sesuai kanker. Ini sudah ten seperti itu ten. Potongnya banyak banget. Cinematic super. Enak warnanya jadi yang putih. Dreamy soalnya lagunya. Mantap, enak ini. Yo, itu tadi Boyfi dan sebelumnya Nancy Dream. Bubblegum chewing gum. Kemudian Love Top. Oh iya, jadi yang berbicara siapa? Pembicaraan tentang cinta. Love akan berbicara ketika dibicarakan. Padahal enggak berat sebenarnya, itu sepele tapi kelihatan enggak keren. We discover the song playlist and like, but now I'm obsessed. Is it the best English K-pop song there? One of the best maybe. Okay, kalau kalian suka juga sama kita, sangat lupa di like, di share ke teman-teman kalian. Seru kan? Oke, di like terus di subscribe sih yang penting tuh. Ya, subscribe. Ini lihat di deskripsi. Ini sama nih kayak gitu, kita juga ada nih. Instagram ada. Kita boleh bebas ada. Weibo enggak ada sih. Weibo, Facebook. Coba sosial bebas kita lah dicek. Siapa tahu ada Weibo-nya. Warung Buani. Ya udah. Jangan lupa pokoknya support kita juga. Sampai jumpa. Bye.